Ada orang yang baru bangkit dari kuburnya, padahal kemarin baru dikubur. Kapan kemarin? Kemarin? Dimana? Iya. Bangkit. Dimana? Dimana dia? Dimana? Hah? Apa? Ada anak kecil nih. Tolong saya, wah! Ya, ya, ya. Ini baru kemarin dikuburin lo, Yas. Tolong, Mas, tolong. Iya, iya, benar-benar. Gini, saya cerita dikit ya, Yas. Jadi dia ini kemarin ini gak punya biaya dari keluarganya, jadi dikuburin belakang rumah. Astagfirullah. Tolong, rumahnya nih. Oh, iya, kenapa? Kamu kok udah dikuburin? Istighfar. Masih istighfar. Ya istighfar, pelan-pelan istighfar itu. Astagfirullahaladzim. Coba. Di dibantu Cep itu. Dituntun Cep. Ini depan ya apa gimana sih? Ya Allah. Ini gimana kita galinya gak ada pacul? Ini adek lihat dari tadi di sini. Iya. Teriak-teriak kayak gini. Teriak-teriak. Iya. Ini kemarin ini dikuburin kan? Iya. Itu udah lemas banget Cep. Kan Cep? Ada air minum gak ada yang minta es sedikit coba itu kesian. Iya, iya. Oh, iya. Minum ya mas. Minum ya. Minum dulu. Oh. Yas. Nah, haus banget. Semeteran banget itu, Cep. Iya, iya, sabar ya, Mas. Aduh, dibalik langsung loh sama adanya. Ini keluarganya mana sih? Ini jadi kekurangan ekonominya, jadi untuk nguburin juga enggak mampu, Bu. Ya kan, Mas? Berarti ini hidup lagi, benar. Hidup lagi. Kita bantu keluar ya, Mas. Ini udah meninggal, orang udah meninggal, benar. Ya, tapi ini gimana, Mas? Di sana gimana? Ada siapa di sana? Udah ya, ini kita bantu aja. Dia mengaku keluarin. Udah. Bantu dulu Mas ini, Mas. Aduh, nanti ceritanya, Mas. Aduh. Ya. Bentar, Mas. Ini saya pasti bantu, cuman kita susah bantunya ini. Iya, soalnya ini enggak ada ini loh. Enggak ada cangkul apa atau iya. Apa gitu. Keras ini batu. Keluarin aja. Ya udah coba di. Udah Mas, ya, tarik aja Mas dulu, Mas. Coba dulu aja. Bantu nyebut saya ya. Tolong ikuti saya ya. Astagfirullahalazim. Ikutin Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Aduh, gak kuat. Udah adanya tunggu aja. Astagfirullah. Tunggu aja. Itu di leher ada ikatannya, Gus. Ya, ikatan. Oh iya. Lepas dulu, coba. Enggak dilepas loh. Ya Allah. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ada. Woi. Ya Allah. Ini kotor banget ya dari dalam. Coba. Aduh, ini. Bunganya masih belum layu juga ini. Innalillahi. Ini kapan meninggalnya kemarin? Ini kemarin sore. Jadi kasihan lah teman-teman. Dia ini emang dari keluarga yang kurang mampu ya. Enggak, maksudnya yang nguburin siapanya? Keluarganya sendiri. Jadi warga enggak mau karena enggak ada imbalannya katanya. Jadi kan biasanya kalau ada imbalan kan kalau misalnya orang meninggal kan beli apa gitu kan? Pasti. Jadi enggak ada misalkan enggak ada imbalannya intinya. Jika ada yang meninggal itu dapat mie apa-apa itu enggak ada, enggak ada modal. Enggak ada biaya buat kain kafan pun bekas, Bos. Ini bekas ini. Iya. Itu bekas. Enggak kuat beli kain. Tolong, Mas. Iya. Oh, benar. Sabar. Sekarang nyebut aja istighfar aja. Ya Gus, alhamdulillah ya sampean masih kayak gini aja. Ini kan cepat-cepat harus diangkat. Kamu cari cangkul coba, Gus. Cari cangkul. Ke rumah, Gus. Iya. Kamu cari cangkul. Pakai cangkul, Yas. Apa gimana, Yas? Bentar dulu ini kalau cangkul nanti takut kecangkul gimana? Iya, ini dalam kan, Mas? Aduh, dalam banget. Ini gini, Masnya kayak gini tadi. Iya. Aduh, ngap ya? Ngap. Oke, teman-teman, ini karena ya mungkin beliau ini masa hidupnya gimana dulu, Mas? Kok bisa warga ini enggak pada peduli gitu? Mas judi. Iya. Astagfirullahalazim. Slot gitu. Iya. Astagfirullahalazim. Berhenti, Mas, kayak gitu. Saya juga malah enggak mau nolong kalau kayak gitu. Ya Allah. Dapat ada. Enggak mau nolong saya, Gus, kayak gini. Ada cangkul. Hah? Apaan sih? Kok enggak mau nolong gimana sih? Oh, dia rugiin masyarakat memang banget ini. Sama masyarakat kayak gini, ya. Lah, tolong, Mas. Enggak mau lah. Apa sih ini korban ini? Cepet cangkul. Aduh, pengen. Enggak, jangan dulu ini. Soalnya dia semasa hidupnya gimana? Enggak mau nolong saya lah, udah. Ini sampah masyarakat doang kamu. Masyarakat sih. Dia ngerugiin masyarakat di sini, makanya warga sini gak mau nguburin ya, makanya dia banyak. Jadi riwayatnya emang biaya gitu.
lah dia ini dulu percaya, cuman dia emang ngerugin masyarakat. Dulu, Mas. Iya, gak mau nolong saya, mau saya kubur sekalian nah, kamu. Anu apa namanya, Chef? Soalnya kan kalau memang gak ada biaya banget kan kayak warga masa iya diem iya, aja kan. Tapi kan mungkin ini riwayatnya seperti ini, jadi warga tuh kesel gitu. Aduh, Mbak, tolong Mbak. Enggak usah tolong apa tolong. Itu mah enggak usah ditolongin lah. Kubur lagi sama saya lah. Kubur lagi. Enggak masalah ini. Ini kan dikasih kesempatan hidup lagi. Nih. Mau tobat enggak? Ya, tobat Mas ya. Benar. Enggak mau tobat. Aduh. Ini kalau Masnya benar mau tobat kita bantu loh. Enggak, sekarang mungkin Masnya karena sekarang kayak gini nah jadi bilang tobat. Iya. Kan nanti kayaknya kan enggak tahu. Terus Mas, mau saya mau tobat Mas. Aduh, lepasin ini. Manusia mungkin hidayah ya, ini ada hidayah mungkin. Masnya masih diberikan kesempatan hidup ya, manfaatkan kesempatan hidup itu nah, untuk beribadah, ya, Mas. Ya. Sekarang Masnya bilang mutobat itu harus dalam hati dan harus benar-benar. Benar sayang. Aduh, mutobat ya. Punya anak enggak sih sampean? Udah, Mas. Berapa? Duh, satu. Kasihan anaknya ini. Ini keluarga enggak pada peduli, ini udah kosong rumahnya. Nih, yes, coba ini lihat juga rumahnya. Pada... Kamu lihat ini kan masih yes, muda banget pada ya, dia udah punya anak. Udah lama ini kosong lah. Iyalah, udah pada ninggalin lah. Saya bantu ini kan, nih. Nih, Cep, ini kan masih agak muda ya, pasti anaknya juga masih kecil ini. Tuhan. Saya bantu aja dulu. Anaknya masih kecil. Kita tarik aja, Pak. Ya, Mbak, anak saya masih. Sudah tarik aja lah. Enggak usah apa namanya? Enggak usah canggul-canggul lah. Tahu orang. Tapi ini dalam banget, Gus. Ini dalam banget. Ya tahu banyak orang banyak dosanya kayak gini mah, enggak usah di inilah. Ayo. Sampean pengen apa sekarang? Hah? Tobat. Iya, Mas. Serius? Serius. Ini kotor banget badan sampean. Ini berarti kemarin dikuburnya juga asal-asalan apa? Asal-asalan. Emang enggak pakai syariat apapun ya? Iya. Dia cuman kain kafan ini kayak gini bekas kok. Tuh kayak patok. Bukan kain kafan ini, Yas. Ini pakai taplak meja loh. Enggak pakai kain kafan. Enggak, saking enggak kuat beli kain kafan pakai taplak meja kayak gini. Tadi kan ini teriak-teriak, nggak mungkin kayak warga juga denger sih, tapi mungkin kayak warga ya udah biasa kan, ya, maksudnya biarin gini, Masnya kan sekarang masih diberikan kesempatan hidup nih ya. Jangan-jangan kemarin juga belum meninggal ini ya, jadi hidup pingsan doang kan. Kemarin sadar nggak sampean? Hah? Sadar, Mas. Sadar apa? Sadar dikubur hidup-hidup kayak gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok tega ya? Ya kan memang dianya kayak orangnya gitu. Orangnya kayak gitu, Cep. Ini yang nguburin kemarin keluarganya. Keluarganya, ya. Nah, buktinya sekarang keluarganya enggak ada satupun. Ya, ini rumah juga itu. Rumah kosong. Ini jadi kosong, enggak ada orang. Diteka-teki juga saya. Coba Mas sekarang jujur. Kemarin tuh Masnya memang dikubur hidup-hidup atau gimana gitu, Mas? Iya, Mbak. Dikubur hidup-hidup? Iya. Sama siapa? Sama keluarga saya, Mbak. Sama orang tua. Sama keluarganya. Iya. Astagfirullah. Ya Mas, mungkin kayak keluarganya udah saking keselnya, Cep. Kita bantu aja ya sini. Udah angkat aja. Angkat apa mau digali nih? Angkat aja, Gus. Coba gali dikit, Gus. Gali dikit, kasian soalnya ini kan dalam, Gus. Udah enggak usah mikirin riwayatnya gimana lah. Iya. Kita dia mau berubah apa enggak urusan dia nantinya lah. Bantu aja udahlah. Itu, Bu. Hati-hati itu, Gus. Gus, saya tarik kena kakinya loh. Ini dalam enggak sih, Mas, di kuburnya? Ini dalam, Mas. Ini takutnya ini enggak ada busananya itu. Oh, anak kecil iya. Coba. Oh, adanya. Oh iya, Dek. Dulu ade, ya. Iya, di sana ya. Ini enggak dulu. Boleh ada lihat ya. Ini enggak pakai busana pasti. Iya, kayak saya juga kan perempuan ya. Ini saya agak di sini. Bos. Coba, Mas. Kita tarik.